Nah, tujuan fitur rawat akun ini adalah agar akunnya lebih awet. Nah, lebih awet. Yang kedua, agar akun lebih subur. Awet di sini kita ngomongin soal banner ya. Kalau akun kita itu tidak terdeteksi melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan manusia, maka akun Facebook kita akan rawan dibanned oleh Facebook. Nah, kalau akun kita rutin melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka insya Allah lebih awet. Dan itu sudah kami buktikan ya teman-teman. Akun kami lebih tahan dari checkpoint ketika akun kami dirawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berikan tutorial ke teman-teman bagaimana cara menjalankan fitur auto rawat akun yang diterbitkan dari robot auto organic marketing. Jadi robot auto organic marketing ini punya beberapa fitur ya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah bonus ya, ini endorse panduan ternakun. Dan fitur kedua itu rawat akun ternakan. Nah, rawat akun ternakan ini ada dua, yaitu auto set profil. Jadi profilnya nanti kita isi otomatis dengan fitur nomor 2 ini. Nanti masih kami mention ya. Nah, yang sudah ready adalah fitur nomor 3, yaitu rawat akun ternakan. Di kali ini saya akan berikan tutorial cara menjalankan ini ya. Oke, fitur ini apa aja ya? Ini auto rawat akun ternakan ini adalah salah satu fitur dari robot auto organic marketing. Nah, tujuan fitur rawat akun ini adalah agar akunnya lebih awet. Nah, lebih awet. Yang kedua, agar akun lebih subur. Awet di sini kita ngomongin soal banner ya. Kalau akun kita itu tidak terdeteksi melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan manusia, maka akun Facebook kita akan rawan dibanned oleh Facebook. Nah, kalau akun kita rutin melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka insya Allah lebih awet. Dan itu sudah kami buktikan ya teman-teman. Akun kami lebih tahan dari checkpoint ketika akun kami dirawat. Kemudian akun kami juga lebih subur ketika dirawat. Subur di sini kalau kita ngomongin akun digunakan untuk jualan di FB Marketplace. Kebanyakan teman-teman akunnya sepi itu karena akunnya setelah dibuat langsung dipakai jualan tanpa dirawat. Dan dirawat akun kita itu bisa lebih subur, lebih banyak leads yang masuk. Kemudian meningkatkan trust dari calon pembeli. Walaupun akun kita akun ternakan, tapi kalau kita menjalankan fitur rawat akun ini, maka akun kita itu akan lebih dipercaya calon pembeli. Kenapa? Karena di dalam akun kita nanti akan ada status-status yang rutin diposting tiap hari ya, karena kita kan menjalankan rawat akun ini tiap hari. Kemudian akun kita juga melakukan interaksi dengan para target market kita ya, dengan teman yang ada di daftar pertemanannya, dan itu semua secara otomatis. Jadi tiga manfaat ini nanti teman-teman dapatkan ya, dengan melakukan bikin postingan otomatis rutin, interaksi otomatis rutin ya, join grup teman, konfirmasi teman, dan lain-lain, semuanya bisa jalan otomatis dari fitur ini rawat akun. Nah, detailnya aktivitas yang akan dijalankan ya, yaitu pertama nanti akan bikin status secara otomatis. Kemudian di sini bikin statusnya teman-teman nggak perlu mikir hari ini statusnya apa, besok statusnya apa, nggak perlu mikir karena udah otomatis bikin status. Kedua, nanti dia like beranda, jadi like postingan temannya ya, secara otomatis juga. Sekali jalan bisa like 20 postingan secara otomatis. Kemudian nonton story juga ya. Nah, kemudian kasih reaction di story-nya. Nah, setelah nonton story, dia kasih reaction love, like, dan sebagainya. Tambah teman, konfirmasi teman gitu ya. Scroll di watch, ya, nonton video. Ya. Kemudian like fanpage, join fanpage, dan klik iklan di Facebook secara otomatis. Bayangkan kalau teman-teman menjalankan fitur ini secara manual ya, untuk berapa waktu untuk satu akun saja. Sedangkan teman-teman untuk jualan laris di Facebook Marketplace, teman-teman harus tempat banyak akun kan gitu ya. Nah, maka fitur ini semua bisa dijalankan otomatis dengan sekali klik aja teman-teman. Nah, sekali klik aja. Saya akan contohkan bagaimana menjalankannya. Pertama teman-teman silahkan buka ya Palemon-nya. Kemarin kan udah punya dua Palemon ya. Setelah login ya, dua Palemon seperti ini. Satu Palemon 2 sudah login semuanya. Contoh Palemon 1. Jalankan, teman-teman tinggal klik di sini ya, robot auto organic marketing, play, kemudian mulai,
dan fiturnya itu adalah nomor 3 ini ya, auto rawat akun. 3. Ya. Kemudian oke. Pastikan udah login, ini udah login. Oke. Akunnya usia berapa? Nah, ini bisa usia 1 minggu pakai ini, usia 3 minggu pakai ini, usia 1 bulan lebih pakai ini. Tapi walaupun usianya 1 bulan lebih atau 3 minggu, teman-teman ya juga boleh pakai yang ini. Yang bebas, silakan dipilih. Oke, saya pilih nomor 1 ya, usia 1 minggu. Oke, nah dia udah jalan sendiri nih, teman-teman. Sudah selesai, cuma seperti itu aja menjalankannya, dan dia akan otomatis ya menjalankan 10 aktivitas ini, teman-teman. Aktivitas ini dijalankan secara otomatis. Kita lihat dia bikin postingan ya. Oke. Bikin apa itu namanya? Status di sini dulu ya. Statusnya sudah muncul. Oke, sudah berhasil di posting. Oke. Dia lanjut akan melakukan like postingan. Nah, ini kan jalan satu akun. Kita bisa menjalankan lebih dari satu akun, teman-teman. Ini juga boleh dikecilkan di sini. Nah, hilang ya. Ini tinggal dimunculkan lagi di sini. Kalau mau menjalankan di dua akun, teman-teman tinggal buka Palimun 2. Buka di sini Palimun 2. Sambil ini tetap jalan ya. Palimun 2 silakan buka. Dan di Palimun 2, teman-teman juga sama, cukup klik di sini robot organic marketing-nya, play, lihat cuma 3 langkah aja. Klik 1. Klik 3 karena buat rawat akun di fitur nomor 3. Oke, sudah login usia 1 minggu. Oke, nah ini dia sebelah kiri akun satu tadi sedang nonton story, teman-teman. Ini akun. Oke, ini juga udah jalan ya, teman-teman. Bisa lihat dua akun jalan bareng ya. Nah, ini dua akun dari dua Palimun. Kalau teman-teman punya lebih dari dua akun, misalnya punya 4 akun di 4 Palimun, teman-teman juga boleh menjalankan 4. Di sini tambah, tambah gitu ya. Punya 6 Palimun juga boleh, 6 sekaligus. Kalau teman-teman akunnya sudah 50 bagaimana, sudah 100 bagaimana, nanti teman-teman bisa tonton video tutorial berikutnya ya. Bagaimana cara merawat puluhan ya, misalnya 50 akun atau ratusan. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang fitur robot rawat akun ini, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Silakan. Kalau teman-teman ada kendala, silakan sampaikan di grup support. Sampai ketemu di tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.